Pertama, dia nak menjadikan PRK Kajang ini sebagai mahkamah rakyat untuk dia menghadapi kes rayuan dia di mahkamah pada 12 dan 13 Februari ini. Dan dia akan gunakan kempen itu untuk menyatakan dia tidak bersalah. Dia cuba mempengaruhi rakyat untuk menyatakan dia tidak bersalah, untuk memberi tekanan kepada mahkamah yang akan membicarakan semula kes dia pada 12 dan 13 Februari ini. Ini terbukti lagi ya, apabila Anwar kita dapati dia berkempen awal, belum apa-apa lagi. Maksudnya orang tu baru sehari meletak jawatan, dia dah mula umum sebagai calon dan terus berkempen. Dan pada saya, akhirnya nanti masyarakat ataupun rakyat Kajang akan menjadi mangsa ataupun bakal menjadi mangsa pembohongan dan penipuan Anwar pada 23 Mac 2014. Dan saya nak sebut satu perkara lagi lah, bahawa pada saya hingga ke hari ini Kapal Sing masih lagi belum menarik balik pun dakwaan yang dibuat beliau pada tahun 1957 bahawa beliau mempunyai bukti yang kukuh mengenai dengan salah laku moral Anwar ini. Ini adalah merupakan satu contoh pada saya lah, ya, bahawa sebenarnya Anwar mempunyai banyak benda yang perlu dia selesaikan, termasuk dia dengan Kapal Sing. Sehingga ke hari ini saya tengok Kapal Sing masih belum lagi menarik balik dakwaannya bahawa dia mempunyai bukti yang kukuh itu.